Selamat datang di YouTube channel Imposus. Oke guys, di kesempatan kali ini, di konten kali ini, aku mau memperkenalkan sebuah Super Sus Beta yang menampilkan berbagai fitur yang baru, berbagai tampilan baru. Oke, contohnya adalah Super Pass Season 2. Super Pass Season 2 akan berlaku pada 8 Juli 2022. Oke, kita lihat dari tampilan awal. Di pojok kiri atas, seperti biasa ada nama, ada peringkat, ada cari teman, ada Discord, dan ada foto profil. Di sebelah kanan ada Golden Star seperti biasa. Terus ada pengaturan, ada Wifi, indikator Wifi dan baterai. Terus ada streaming. Oke, di bawahnya ada seperti biasa, seperti yang season pertama, seperti Super Sus original, ada menu untuk Super Pass. Oke, lalu di sebelah kanan ada toko, event, sama newbie, pemain baru ya. Seperti biasa kalau pemain baru mesti ada kayak gitunya. Oke, tampilannya seperti Super Sus original ya. Oke, kita lihat di bagian Super Pass-nya. Kita lihat. Oke, dapat skin ya, skin Super Pass. Skin Super Pass-nya apa nih? Fat Bonded Fairy. Oke. Bahasanya bahasa Jepang ya. Oke, di sini Super Pass-nya itu kalau yang free ya kayak biasa sih. Jadi ini tampilannya kurang lebih seperti game MOBA ya, seperti game MOBA. Ada Super Pass-nya, ada versi gratisnya. Oke. Kayak nanti untuk isi Super Pass-nya kita bahas nanti. Terus di sini ada tab misi harian. Ini di Super Pass loh, di menu Super Pass. Terus ada leaderboard. Leaderboard-nya dipindah ke sini ya. Oke. Terus ada history ya, history Super Pass. Oke. Di samping kirinya ada yang namanya kayak bundle. Apa sih kok bundle sih? Iya kan bundle kan. Jadi di sini ada pilih satu dari tiga. Oke. Jadi kayak di ML itu kan ada tuh, kalau player baru itu ada kayak gininya juga. Oke, mantap banget pembaruannya ya. Update Super Sus-nya memang bagus banget. Oke, untuk di toko. Wow, di toko ini yang sangat-sangat mengejutkan, guys. Untuk harga skinnya sekarang itu mahal banget. Ya. Sangat mahal. Di sini ada fairy tadi, bentar ngebug. Ini ada kota karnival. Ini kayaknya season saat Super Sus yang sebelumnya belum ada ya. Kayaknya sih belum ada ya. Nah, ini dia hero apa? Role baru ya. Emote-nya udah ada, tapi hero-nya belum ada. Ini emote-nya bukan sih? Bukan ya. GG banget. Oke. Kurang lebih seperti biasa. Seperti yang lalu, seperti Super Sus original ya. Oke, ini udah biasa. Ini event itu loh. Event apa namanya itu? Event Spring Festival. Oke, ada Sweet Rabbit juga. Sweet Rabbit ini belum ada kayaknya, di yang biasanya itu belum ada. Oke, ini Raja Waktu udah kayak Super Pass 1. Oke, di sini lihat paket lainnya ya. Paket supply. Wah, ada apa nih? Apa sih namanya ini? Hiu ya, hiu. Tapi nggak tahu namanya apa. Tapi btw, hiunya kenapa masuk ke ini ya? Jadi aneh ya. Enggak. Maksudnya loh. Tapi enggak masalah. Enggak masalah. Ini Super Sus itu kedepannya bakalan bagus. Jadi kedepannya itu Super Sus itu enggak terlalu menampilkan astronot, tapi lebih menampilkan ke role skin ya, role sama skin. Oke, ini yang tadi, tapi ini versi astronotnya ya. Kalau tadi kan versi beruangnya, kalau ini versi astronotnya. Oke, ini saya tutus seperti biasa. Oh, ini namanya Red Panda Doll, guys.
kayaknya Tutus udah pernah ya event Tutus tuh. Ini rabbit, oke. Nah ini gue tuh bingung ini dari mana coba. Aku kayaknya nggak dapet. Oke, ini kayak kacamata ya. Kacamata ya, bagus. Nah ini dia. Ada juga yang pakai kayak gini ya, kayak swimming gitu. Oke, namanya beach regular. Oke. Nah ada kayak gini juga lah tembakan nih di belakang. Oke, mantap banget pembaruannya ya. Oke, ini biasa. Kayak seperti biasa ya. Cuman agak ribet, harus masuk ke toko terus ke peti. Tapi nggak masalah. Oke. Dan peran pun sudah bisa untuk dibeli, guys. Ini role baru. Oke. Kita nanti review role baru ini ya. Sabar dulu aja, sabar. Oke, banyak banget skinnya. Oke, nih. Red Panda, Raja Waktu, Baba Ship. Baru tahu ada Baba Ship. Udah tahu sih tadi. Udah tahu tadi maksudnya di role sebelumnya, di super super sebelumnya itu belum ada. Oke, ini Bounty Hunter ya. Ini Red Panda juga. Nah ini Summer. Summer ini eventnya Thailand ya. Yang nggak tahu ini kenapa ada di sini, ini eventnya Thailand ya guys ya. Ini eventnya negara Thailand. Negara Thailand itu pas itu ngerayain Summer sama apa ya, nggak tahu satunya Summer sama apa gitu, nggak tahu gua. Ya emang Summer tapi itu kayak eventnya Thailand sendiri gitu loh. Oke, ini ada Sweet Rabbit, nggak tahu juga ini event dari mana. Terus ada Tutus seperti seperti yang ada di Facebook ya, kayaknya event-event lah. Nah ini dia role barunya, role baru kan skin barunya, sama ini sama ini. Kalau ini udah lama ya, ini event Natal kayaknya. Event Natal bukan sih? Terus ini, nah ini tuh aku heran. Oh, ternyata Joker itu ada ya. Kalau ini kan Spring Festival udah tahu. Ini dari Super Pass. Oke, ini udah semua. Ada yang kurang, guys. Ada yang kurang skinnya. Skin Hari Raya. Ada yang kurang ini skinnya. Ada yang kurang ini skinnya ya. Oke. Wish, ada kayak gini segala. Wish, baru ya. Si helmet. Oke. Yang bawah-bawah kayaknya seperti biasa sih. Tapi kepala TV emasnya nggak kelihatan, guys. Nggak kelihatan kepala TV emas. Kepala TV emasnya nggak kelihatan, guys. Nih, segini aja mana tadi? Nih, segini aja 25.000 loh. Wow, 25.000 mahal banget. Nah ini dia. Ada kayak gini juga baru tahu. Ini udah tahu semua. Tampilannya lebih HD ya, lebih high dimensi. Ini loh tampilan di ininya, tapi kalau di sini sih biasa aja sih. Oke, ini pakaiannya. Oke. Nah, ini. Ini seperti yang ada di Among Us. Seperti yang ada di Among Us, dia itu kayak bonekanya atau pengikutnya kru ya. Nah ini ada juga yang kayak gini, baru tahu ada ya, baru tahu. Ini rank biasa, ini squid, ini udah biasa. Oke, ini sama ini loh, baru tahu loh. Oke, ini ada yang baru. Oke, ini yang ini ya, yang tadi itu. Gak tahu apa namanya, lupa aku guys. Oke. Main juga bagus-bagus loh. Wah parah banget sih. Ini Natal, ini Muslim. Ini apa sih, lupa aku. Idul Fitri ya, Ramadan. Oke udah. Terus di sini animasinya masih seperti biasa ya. Bisa cek aja di bisa cek di original, yang original server. Nah
ada ini loh, ada ini. Hai GG, seperti stumble guys. Oke, okay. Nah ini ada yang baru. Nah ini ya, kita beli guys. Oke, okay. Biasa, biasa, udah kelihatan biasa. Nah ini yang dari Super Pass Season 2. Ini dari Super Pass Season 2, mana tadi? Mana sih? Ini yang itu udah tahu aku. Oke, okay, mantap. Golden Star-nya tinggal 3000. Mantap. Baru tahu ada ini, guys. 199 berarti 20.000, guys. Satu itu 20.000. Wow. Oke, okay, ini yang dari Super Pass ya. Oke, ini biasa, gak usah dikenalin pun udah tahu. Nah ini dia eventnya, hadiah top up. Wow. Top up jadi kayak ML ya, ya kayak game MOBA ya. Ketika kita top up berapa nanti kita dapat. Oke, crazy weekend. Oke, kayak biasa, ini udah biasa. Oke guys, kayaknya itu doang sih. Ini biasa. Leaderboard pun tadi udah ya. Oke, perannya di sini penambahannya cuman si Gold doang. Untuk role-nya Warden belum ada, guys. Warden belum ada. Oke. Oke, okay guys, kayaknya segitu dulu ya. Segitu dulu review fitur baru Super Sus Beta. Ini btw bordernya bagus ya guys. Ini udah kayak biasanya. Oke, okay, biasa, seperti biasa, seperti biasa. Oke, okay, mantap guys. Oke, okay, segitu dulu kita reviewnya ya. Kita ketemu lagi di konten Super Sus di channel YouTube Imposos selanjutnya. Bye bye.